Baru-baru ni, wife aku ada online meeting dengan Google Meet. PC aku ni tak ada barang kamera ataupun webcam. Kalau guna laptop Asus aku tu, adalah webcam. Tapi dia punya performance sangat-sangat slow. Tak macam PC aku ni. So, waktu meeting tu, wife aku meeting dengan menggunakan laptop Asus. Dan bila laptop tu bila guna lama-lama, performance dia akan drop dan jadi panas. Dan juga sound dia lama-lama akan jadi bunyi pecah. Bunyi pecah lah. Memang tak sedap lah. So, benda tu sedikit sebanyak mengganggu wife aku lah untuk dengar apa presentation daripada bos dia ataupun orang lain kan. Dari situ aku ambil keputusan untuk beli satu webcam untuk dipasang ke PC aku ni. So, jom kita unboxing. Brand-brand apa-apa teknologi ataupun gadget yang aku beli dekat Shopee ni, banyakkanlah bukannya gadget-gadget yang mahal lah, ataupun brand-brand yang terkenal. Aku beli brand-brand yang orang kata mampu milik, tapi ramai pembeli yang memberikan feedback yang positif. Dari situ membuatkan aku untuk beli. So, ini kotak dia. Oh, kecil je. Tengok dia punya gambar macam besar. HD webcam. Tulis kat sini. Network teaching. Untuk teaching boleh orang buat untuk PDPR sesuai lah kan. Video conference webcast. Sini ada plug and play. Built-in microphone. Oh, dia ada microphone siap-siap dah kat sini. Dan quality video dia 2K. Okay, kenal lah dengan harga kan. So, kita buka ke dalam. Okay, dia dibalut dengan bubble wrap. Okay, kita tak terpisah. Kita tengok di belakang ni. Tak ada apa-apa kabel ke dalam ni kot. Okay. Yang ni dia punya instruction dah. Installation. So, kita unwrap ni dulu. So, kita dapat kabel. Ini dia punya penutup depan ni. So, untuk elok daripada orang hack ke apa kan. So, kalau tak guna, just tutup lah. And nanti orang curi-curi hack pula. Sini dia punya lubang untuk mounting lah. Kalau kita ada stand ataupun tripod, bolehlah kita mount kat situ. Okay. Sini kita boleh buka kaki dia. Ya, sini. Kalau kita tak ada stand, kita boleh clip dekat kita punya monitor. Wire dia tak panjang sangat. So, aku akan install dekat sini. Sekejap eh. Aku buka dia lagi. Okay. Just kat sini. Letak kat atas monitor ni. Ikutlah. Nak letak tengah ataupun tepi. Letak tengah lah kan. Sesuai. So kat belakang ni. Just pasang macam ni lah. Tepi kat situ. So kita plug in dia punya kabel. Zaman sekarang ni apa-apa gadget pun dia senang. Dia dapat gadget tu, kemudian kabel, plug and play je orang kata. Dia tak ada perlu sediakan CD dah. Zaman dulu kan kadang sediakan CD untuk installation. So aku buka ni kan, dia punya cap ni. Tapi kat situ dia dah menyala ke? Okay? Menyala. Ataupun dia ada button on kat sini, aku pun tak tahu. Okay, aku dah access masuk punya webcam dia. Kualiti dia taklah teruk sangat. Kalau kata sebab lighting aku ni aku pasang kat belakang ni. Kalau aku pacak kat depan aku ni mungkin keadaan nampak lebih cantik lah. So aku nak adjust sini. Nampak agak tinggi. Okay. Sekejap. Dia wide angle lah. Kenapa pasang? Okay, sekejap aku dapatkan posisi yang selesa bila nak meeting. Okay, aku try pasang buat lighting macam ni. Kalau record dan play balik, tak tahu dia punya quality dia nampak macam mana. Aku try cakap tengok. Hello, 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 hello. So, kalau aku tak suara dia okey, okey lah kan. Okay. So, aku test tengok kat sini. Okay, apa aku dapat simpulkan kat sini. Kejap eh. Aku berpuas hati dia punya quality video dia. Walaupun taklah 4K, tapi kalau kata lighting yang cukup, dia dapat menghasilkan gambar yang lebih cantik lah. Sesuai lah kalau wife aku nanti nak buat meeting online kan. So, dia punya quality sound pun not bad. Quality sound dia pun not bad. Sebab yalah, nak guna untuk meeting je kan. Bukannya untuk streaming, main game ke ataupun heavy-heavy kan. So,
bagi aku okeylah, dia punya sound memang jelas dengan menggunakan speaker aku yang agak biasa ni. So dengar jelas dah. Okey. Terima kasih menonton. Kalau ada apa-apa soalan yang nak bertanya, boleh tanya di ruangan komen. Okey, tunggu di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.